Pada Senin 26 Agustus 2024, Anies Baswedan hadir ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengurus 3 surat keterangan, yang mana surat itu ditujukan untuk mengikuti Pilgub Jakarta pada November mendatang. Juyamto selaku pejabat humas PN Jaksel menyebut surat yang diurus Anies adalah persyaratan untuk maju sebagai calon gubernur. Ada 3 surat yang diajukan, yakni pertama, surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa. Yang kedua, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih. Dan yang ketiga, tidak memiliki tanggungan hutang atas nama pribadi maupun badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya. Sebelumnya, Anies masih menunggu keputusan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk maju di Pilgub. Namun Megawati belum mengumumkan siapa sosok yang akan diusung pada Pilgub Jakarta. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan penundaan tersebut karena PDIP masih dalam keraguan, mengingat Anies bukanlah kader dari PDIP, dan tentu ini tidak fair bagi fraksi-fraksi di dalam yang telah berjuang untuk PDIP. Tak hanya itu, Rocky Gerung juga menanggapi terkait mundurnya beberapa dewan pakar di PKS. Anies tentu dibayangkan akan punya peralatan untuk masuk ke 2029. Sementara PDIP tentu menuntut supaya kader-kadernya yang masuk ke 2029. Tetapi kalau dilihat dari sudut pandang pragmatis, tentu PDIP menginginkan Anies hanya demi menghalangi Jokowi masuk terus di dalam perpolitikan Indonesia itu. Jadi itu satu cara lain untuk melihat Indonesia itu. Ada dimensi ideologis memang yang hendak dipertahankan oleh PDIP, karena partai itu partai kader, dan kadernya yang seharusnya memimpin, dan itu masuk akal tuh. Demikian juga PKS yang dewan pakarnya yang sebetulnya terdiri dari orang-orang elit militer, purnawirawan, yang tahu tentang apa yang disebut sebagai ketaatan pada ideologi. Jadi dengan PKS ikut gabung dengan KIM, itu sudah menunjukkan bahwa PKS tidak punya dasar ideologi itu yang seharusnya diperlihatkan oleh PKS. Dengan mendukung Bobi Nasution, apalagi itu terang-terangan dianggap PKS itu pada akhirnya jadi kacungnya Jokowi aja. Jadi ada hak dari mereka yang menginginkan partai itu tumbuh secara ideologis untuk mulai menagih bahwa kepemimpinan harus dibuktikan melalui ketaatan pada ideologi atau kultur politik itu sendiri. Anies dianggap bukan bagian dari kultur PDIP. Demikian juga Kim Plus atau Bobi Nasution tentu jauh dari kader PKS.